Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Rusdi Mawang, nak kampung dari Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai informasi singkat terkait dengan tunjangan khusus dan tunjangan insentif pada Kementerian Agama untuk Madrasah melalui Simpatika. Silakan nanti kawan-kawan atau Bapak Ibu coba login ke halaman Simpatika. Ada muncul informasi seperti ini. Di sini diinformasikan tunjangan insentif dan tunjangan khusus tahap 2. Mohon izin, coba kami bacakan calon kandidat penerima tunjangan insentif dan tunjangan khusus dimohon untuk segera melakukan pemuktahiran data profil pribadi dari nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor induk kependudukan NIK, data kepegawaian dan status pegawai PNS, P3K ataupun non-ASN. Penarikan data calon kandidat penerima tunjangan insentif dan tunjangan khusus akan dilakukan pada tanggal 4 September 2024. Silakan nanti kawan-kawan atau bapak ibu yang ada kemungkinan termasuk calon kandidat penerima tunjangan insentif dan tunjangan khusus untuk melakukan update data secara pribadi masing-masing dengan login ke akun Simpatikanya. Untuk pelantiannya di sini Bapak Ibu terkait masalah dua tunjangan ini ada juknisnya. Mohon izin kami langsung bacakan saja untuk tunjangan insentif di sini adalah tunjangan yang diberikan kepada guru bukan pegawai negeri sipil yang bertugas pada yang A dan madrasah. Jadi untuk insentif di sini diberikan khusus kepada guru non PNS atau GP PNS biasanya yang memenuhi syarat tentunya diajukan tadi melalui simpatika untuk melengkapi datanya. Sedangkan untuk tunjangan khusus di sini pengertiannya tunjangan khusus merupakan upaya perbaikan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi guru ASN dan juga guru bukan ASN atau non-ASN untuk mendorong peningkatan pengopisionalisme dan kinerja guru madrasah yang bertugas. Di sini ada penjelasan yang bertugas di daerah khusus yang pemberiannya bersifat tidak permanen atau tidak secara terus-menerus. Tunjangan khusus ini diberikan kepada guru sebagai afirmasi atau kompensasi dan apresiasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas sebagai guru madrasah di daerah khusus. Jadi bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang cenderung termasuk penerima baik tunjangan khusus atau tunjangan insentif ini tidak salahnya untuk melakukan atau cek kembali kelengkapan dari data pengupil pribadinya disimpatika apakah sudah sesuai atau belum jika belum sesuai silakan diperbaiki sebagaimana mestinya atau yang seharusnya sebelum tanggal 4 September 2024 itu saja yang punya Bapak Ibu dan kami semoga ada manfaatnya mohon maaf jika dalam penyampaian atau penjelasan kami terdapat kurang atau kesalahan akhirnya kami sudah mencapai Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh